Oke, jadi ini yang harus rekan-rekan bisa mainkan. Ya, mainkan bisa selami, ya bisa dalami, karena ini sangat bermanfaat. Saya pun menggunakan ini dalam penulisan disertasi, dan ini saya dapatkan. Ya, model penyusunan apa namanya kajian hukum, ya penelitian hukum seperti ini dari Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ya karena kan bisa uh, searching background beliau itu dosen uh, uh, doktor dokter ilmu hukum ya di Jayabaya tapi juga beliau di uh, UI ya di Universitas Indonesia. Jadi yang pertama harus dulu temukan yang namanya latar belakang masalah yang tidak lain merupakan factual problem. Ya kan kan apa? Fact, factual problem ya. Ini saya, saya jelaskan dulu ya, sebelum nanti salah satu atau dua atau tiga dari rekan-rekan ada yang berani presentasi ya. <tong> Pak Artono kayaknya sudah nggak sabar nih. Sebentar <tong> ya Pak Artono ya. Jadi temukan dulu apa? Factual problem. Nah factual problem ini, ini ada contohnya ya. Ini kebetulan tema-tema yang dulu diangkat oleh rekan-rekan Uh, Doktor apa ilmu hukum di Jaya Bayak ya. Nah seperti misalnya ini mungkin Bu Irma cocok ini ya, tapi tentunya dengan uh, factual problem yang dimodifikasi ya, misalnya masalah pendaftaran merek, ya pendaftaran merek yang membutuhkan waktu lama. Ini kan problem problem factual ya yang dihadapi, yang dirasakan, yang semua orang merasakan ini memang problem, ya. Nah, ini misalnya Pak siapa? Pak Firman ya, Pak Firman. Cocok ini ya. Kekuatan mengikat egendom perponding yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para hakim sebagai bukti kepemilikan tanah. Ini saya saya catumkan ya, kebetulan pas ini. Uh, ini tambahan dari saya ya, dulu di S3 nggak ada yang nulis ini. Tapi saya karena mendengar dari Pak Ginting, jadi saya masukkan di sini. Nah ini salah satu tema factual problem yang diangkat oleh rekan saya di S3 Jayabaya, kasus-kasus anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Gitu ya. Ini problem nyata, ya factual problem yang dihadapi oleh peneliti ya atau calon peneliti pada saat mulai menemukan latar belakang ya terdapat banyak rumah hunian yang ditelantarkan nah, ternyata ini ada kekosongan hukum menurut salah seorang rekan eh, S3 saya ya dia melihat banyak rumah di eh, jadikan sarana investasi tapi karena ya tidak dimanfaatkan sehingga kosong dan itu secara eh, rasio hukum ya secara rasio hukum ataupun rasa keadilan yang eh, timbul ya di hati nurani si peneliti ini terjadi sebuah ketidak apa namanya ketidakefektifan ya atau eh, Penyianyaan, penyianyaan ya lahan gitu ya nah, seharusnya ada hukum yang bisa me, apa mengaturnya gitu ya rekan-rekan ya oke jangan lupa absen ya kemudian nah ini kasus saya ya oh ini kasus teman juga nih di bagian beliau bekerja di badan penanganan bencana ya BNPB melihat tindakan bantuan negara bantuan kepada negara sahabat ya negara-negara yang uh, terkena bencana ternyata tidak didukung oleh aturan hukum yang jelas jadi, jadi faktual problemnya adanya uh, kekosongan hukum ya atau tidak jelasan hukum ya apa namanya istilahnya norma yang kabur ya norma yang kabur ambigu nah ini saya ya kasus saya <laughs> sengketa di pengadilan pajak banyak yang dimenangkan oleh wajib pajak ternyata Kemarin saya sudah saya cerita ini menurut saya factual, factual problem gitu ya. Tapi ternyata di antara para penguji uh, proposal pada saat itu ya peng, masih ujian uh, proposal ada salah satu penguji dari lima orang itu yang tidak setuju ini sebagai factual problem. Ya, justru ini mengat, dia mengatakan ini bukan problem. Ini justru sebuah prestasi puncak dari ya dari uh, ter, apa terrealisasinya negara demokrasi ya sebagai wujud dari negara hukum gitu ya di mana pemerintah bisa kalah di pengadilan Dan itu hebat katanya itu puncak dari sebuah negara demokrasi di mana negara bisa kalah oleh rakyat di pengadilan itu ya sehingga dulu ketika saya mempertahankan proposal saya sempat ya ngedrop juga ya waduh ini bahaya ini ya factual problemnya saja sudah di ya sudah di challenge gitu ya walaupun akhirnya tetap bisa masuk proposal saya sampai jadi disertasi ya sampai saya mendapatkan gelar doktor S3. Nah, saya kira rekan-rekan juga di S2 ya nanti di penulisan eh, penulisan apa tesisnya ya maupun nanti eh, bakalah eh, jurnal ilmiahnya juga menggunakan eh, harus bisa menemukan gagasan pertama ya yang menjadi pencetus ya penggerak eh, ide penelitian yaitu tidak lain harus muncul sebuah factual problem benar-benar sebuah problem hukum nyata yang dihadapi masyarakat dan semua orang ya atau mayoritas uh, para peneliti merasakan bahwa itu memang sebuah problem ya bukan problem yang dibuat-buat ya kadang-kadang problemnya apa saya kepingin tahu tentang ya permasalahan suatu hukum nah itu bukan problem ya itu masalah pribadi ya bukan seksual problem masalah pribadi karena ketidaktahuan kita saja ya Di rekan rekan ya nah gagasan kedua Nah ini ya kemarin ditanyakan juga oleh salah seorang mahasiswa tapi bukan dari kelas ini tentang penelitian terdahulu. Nah harus dicari memang ya sebuah ya kebaruan ya kebaruan atau istilahnya novelty. Ini juga penting ya. Ini yang pasti ditanyakan kalau di disertasi ya. Mungkin di level tesis ya beberapa penguji juga menanyakan ini seharusnya ya novelty. Padahal tidak hanya disertasi yang harus ada novelty-nya sebenarnya ya semua tulisan hukum harus ada novelty-nya ya tidak boleh halus hanya sekedar mengulang ya mengulang kisah-kisah lama <laughs> mengulang tulisan-tulisan lama dari orang kemudian kita modifikasi harus ada novelty kebaruan yang bisa kita sampaikan ya bagaimana cara menemukan novelty ya sederhana saja tentunya dengan membuat resume hasil-hasil penelitian terdahulu itulah syarat untuk Memunculkan novelty, ya, kita dapat sampaikan minimal untuk Iblam untuk tesis tiga, ya, harus ada tiga tesis yang sama, dan kita nanti bisa mencari benang merahnya. Benang merah itu maksudnya titik e, pertautan, ah, bukan titik pertautan, ya, e, ruang kosong, gitu ya, ruang kosong yang tidak diteliti oleh rekan-rekan e, sesama peneliti sebelumnya. Itu ya, Pak Ginting tadi, Pak Ginting sudah melihat banyak sekali yang menulis Egendom, mungkin. Pak Hartono juga nanti tentang apa? Pak Hartono tentang apa kemarin? Pak Hartono ya, UMKM ya, saya melihat adanya kekosongan hukum. Pak, jadi setiap yang Pak Ardi uh. jelaskan ini, saya ikuti semua. Pak mantap, semuanya saya ikuti satu, 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 satu. Nah, nanti saya sajikan dalam siap, dalam bentuk... Uh, PPT saya. Oh, sudah ada PPT-nya, luar biasa. Nih. Sudah, sudah saya bikin PPT-nya. Mantap ini. Uh, penulisannya juga sudah sebagian saya bikin, cuma sebagian masih saya konsep, Pak. Jadi, Siap. intinya saya menguji undang-undang UMKM nomor 20 tahun 2000, uh, 2012 itu, saya uji, di mana saya bandingkan dengan kenaikan bahan bakar minyak, Pak. Wah, luar Seperti biasa. Itu. Jadi betul, saya, betul. saya uji di sana pak, undang-undang itu pak. Jadi Siap. adanya kekosongan hukum saya sudah sudah dapat kekosongan hukum di titik mana. Dapat Dan ya? nanti Jadi saya saya coba sajikan gagasan satu sudah teman-teman ya? atau rekan-rekan ah, seperti pak itu. Pak Hartono gagasan. Mungkin penelitian terdahulu kali yang masih belum ya. Biasanya butuh waktu ini <laughs> untuk mencarinya. Iya. Uh, di sini yang lama pak. Yang Iya di sini yang lama pak. Uh, konsep apa namanya uh, yang kedua uh, ini. Kedua ini ya betul pak. Ya, tapi kan betali. dengan modal internet sekarang sudah sangat gampang ya. kemarin saya sudah share ada yang namanya relibrary digital library di iblam itu aja cukup sih sebenarnya. Jadi, jadi memang standarnya tidak. Uh, tapi kalau memang mau, mau standar yang high level ya tentunya kami sangat dukung sekali ya. tapi dengan searching saja di digital library iblam mungkin ada tema-tema yang sejenis sudah itu saja cukup pak ginting. jadi Pak Ginting sudah memenuhi syarat sebuah novelty ya minimal memang ada usaha untuk mencari ya kajian-kajian sejenis ya minimal tiga ya saya kira tidak terlalu sulit ya memang tidak perlu memaksakan sampai harus sekian banyak Pak Ginting cukup tiga saja ya tapi kalau lebih banyak ya lebih bagus ya seperti saya di disertasi saya diwajibkan lima ya lima disertasi sejenis dan ternyata saya kesulitan sehingga di disertasi saya cuma empat ya alhamdulillah para karena memang jarang yang menulis tentang kepabeanan ya, jarang ya. Makanya kalau punya keahlian yang spesifik itu enaknya begitu ya. Kayak saya spesifik di bidang kepabeanan ya. E, ya tawaran manggung juga akhirnya, jadi banyak juga. <laughs> Kita harus menjadi dokter spesialis ya, dokter spesialis jangan dokter umum ya. ya. karena sekarang eh, arahnya ke sana ya. Saya pun kalau bidang-bidang yang saya tidak kuasai tidak berani juga. Jadi kembali ke itu ya, silahkan Pak Ginting atau Pak Artono, rekan-rekan yang lain ya, persyaratannya cukup tiga disertai eh, tiga disertasi, tiga tesis saja yang sejenis ya, yang sejenis artinya uh, memiliki keterkaitan dengan tema. Nah, setelah novelty ini ditemukan artinya tadi benang merah ataupun titik kosong yang belum diteliti oleh orang lain kita rumuskan dalam bentuk ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk perumusan masalah ya. Nah yang Men menjadi konsensus ketentuan di Iblam ini ada dua ya cukup dua saja ya jangan dua jangan tiga ya jangan tiga jangan juga satu ya dua dua ini biasanya lazimnya ini aspek normatifnya ya aspek normatif artinya uh, mengkaji lagi ya menjelaskan lagi ya mendetilkan lagi di mana letak kekosongan hukumnya di mana letak ke tidak jelasan hukumnya di mana letak uh, apa namanya pertentangan hukumnya perbedaan pendapatnya ini aspek normatif baru kemudian uh, rumusan masalah yang kedua ini yang biasa saya uh, apa namanya saya endorse ke rekan-rekan mahasiswa adalah segi empirisnya ya segi empiris ini untuk hukum sangat mudah bukan sangat mudah sebenarnya, sebenarnya sulit ya tidak mudah juga yaitu menggunakan tetap menggunakan data sekunder dalam bentuk putusan pengadilan ya ini yang lazim ya tapi tidak harus putusan juga ya bisa juga pendapat wawancara ya bisa juga kalau wawancara itu masuk ke data primer ya karena kan, -kan ya. bisa juga dokumen-dokumen hukum lainnya yang menegaskan aspek empiris ataupun aspek praktek hukum ya yang digunakan dalam rangka mendukung kesimpulan kita. Nanti tetap sebuah, kita bisa balik sebenarnya ya, skema ini, kita sudah punya kesimpulan gitu sebenarnya. Kita sudah punya kesimpulan. Nah, yang sebenarnya yang banyak secara praktek terjadi, kita sebenarnya sudah punya kesimpulan. Ya, Pak Ginting saya yakin sudah punya kesimpulan. Ya, Pak Hartono juga sudah punya kesimpulan. Nah, proses 1 sampai 5 ini digunakan sepenuhnya untuk mendukung suatu kesimpulan. Ya, itu yang yang lazim terjadi dan saya pun Sebenarnya seperti itu dari di dalam meneliti sudah ada kesimpulan ataupun istilahnya hipotesis ya pra pra apa namanya pra pra kesimpulan gitu ya atau hipotesis ya tiar kan? ya. Nah jadi berikutnya nah baru kita gunakan kerangka pikir kerangka pikir ini apa kerangka pikir ini ya eh, digunakan untuk menguji tadi ya menguji hipotesis kita ya. Dengan apa cara mengujinya? Kita gunakan teori-teori yang relevan. Kita gunakan asas-asas yang relevan yang mendukung kesimpulan. Jadi, mereka kesimpulan sudah sudah dibangun dulu, sebenarnya. Ya, ini cuma uh, tentunya tidak bisa saya katakan. Nomor satu, kesimpulan tidak ya tetap kesimpulan itu di, tapi di benak kita ya, di uh, pra penelitian kita, kita sudah punya hipotesis, sudah punya pra kesimpulan, sudah punya dugaan, sudah punya asumsi, dan kita gunakan ya. Teori-teori, asas-asas yang mendukung kesimpulan kita, seperti misalnya eigendom, ya gunakan tadi Pak Ginting te apa uh, teori apa Pak Ginting hak asasi manusia ya banyak sekali ya. Yeah. Nanti habis yeah. ini saya juga kasih slide satu mungkin nanti rekan-rekan bisa baca juga tapi saya akan coba jelaskan kalau masih ada waktu kalau tidak nanti di kelas berikutnya saya akan rekam dan rekan-rekan bisa uh, pelajari gitu ya. Jadi gunakan teori banyak sekali ya buku-buku tentang teori hukum ya saya kira di magister ilmu hukum juga dapat mata kuliah khusus teori hukum ya yang ngajar saya tuh teori hukum Pak Ginting. Dokter Gatot ya. Yang ngajar teori hukum siapa? Yang mungkin untuk yang rekan-rekan yang ikut S1 kali Pak. Enggak S2 juga dapat ini. Oh master depan kali ya. Belum Pak eh, ya, belum. Belum ya belum. teori hukum. Nanti harusnya ada ya. Jadi dapat nanti satu mata kuliah khusus teori hukum. Nah, di situ karena kan bisa gali ya kebetulan juga nanti akan digunakan di dalam penulisan tesis ya silakan digali teori hukum apa yang kira-kira relevan ya dapat menguji, dapat membenarkan, dapat menyokong, dapat mensupport gagasan kesimpulan kita. Nah, berikutnya sudah ketemu teori hukum, maka kita masuk ke langkah kelima yaitu pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan pembahasan? Tidak lain adalah menguraikan tadi ya pembahasan tuh menguraikan ini dua masalah yang sudah kita temukan jadi jangan melebar ya jangan melebar dan juga jangan menyempit <tuh> fokus di yang namanya pembahasan adalah meng, ya, menguraikan ya pertama menunggu menguraikan kasus-kasus di gagasan satu ya di gagasan satu tadi fenomena-fenomena uh, hukum tadi kita uraikan lagi di ini pembahasan itu ada di bab 4 ya karena kan ya kalau di apa namanya di sistematika tesis tapi kalau di sistematika selain tesis tentunya macam-macam ya uh, kalau di apa namanya artikel ilmiah tidak ada bab ya tidak ada bab ini pen, ve, sistematikanya seperti ini ya penelitian terdahulu permasalahan pembahasan ya tapi kalau di uh, padankan dengan tesis maka ini masuk ke bab 4 ya pembahasan ini ya untuk kerangka pikir tadi masuk di uh, bab di bab 2 ya bab 2 ya asas-asas teori-teori dimensi-dimensi e, teoritis masuk di bab dua gitu ya rekan-rekan ya ini harus benar-benar di kopi sejak sekarang ya karena cepat sekali waktu berjalan semester depan sudah semester dua dan semester tiga sudah tidak ada kuliah lagi fokus di penulisan tesis ya nah terakhir sesudah kita uraikan tadi ya e, dua aspek ini ya aspek normatif ini bisa dibalik ya bisa normatifnya dulu atau empirisnya dulu ya e, mana silahkan nah jadi gagasan lima atau pembahasan ini membahas tentang ya data-data kasus-kasus di gagasan satu ya di gagasan satu tadi aspek empiris ya aspek empiris aspek empiris dari penelitian hukum kita ya atau kalau kita lihat di rumusan masalah ini rumusan masalah tentang hal-hal yang bersifat empiris jadi kita kembali ya uraikan di situ ya e, kasusnya misalnya tadi adanya pertentangan pendapat para hakim ya maka kita gunakan yang namanya e, analisis kasus ya analisis kasus ya tapi ini harus hati-hati jangan sekedar ya copy paste dari putusan ini yang banyak terjadi ini kalau copy paste dari putusan maka nanti ya indeks e, plagiasinya akan tinggi ya nah tapi kadang-kadang bisa diakali ya cara mengakalinya bagaimana cari putusan yang belum diupload ya. Makanya harus koordinasi sama pengadilan ya. Cari putusan terbaru yang tahun 2024 ya. Itu kan belum diupload ya Pak Ginting. <laughs> belum diupload ke repository putusan Mahkamah Agungnya itu aman kalau mau di copy paste ya, ke tulisan ya. Tapi kalau yang putusan tahun 2010, 2015 ya yang udah 10 tahun yang lalu itu sudah banyak yang mengupload ya atau sudah dia sudah di uh, submit ke internet ya makanya itu akan kena plagiasi ya jadi pastikan putusan terbaru ya nah, maka harus koordinasi dengan pengadilan ya minta kawan di sana ya minta putusan terbaru atau teman-teman lawyer yang kebetulan memang atau kasus kita sendiri ya kasus kita sendiri kan kita dapat putusan hard copy nah itu kan biasanya belum belum diupload ke repository, apa namanya uh, direktori ya direktori putusan Mahkamah Agung nah itu kalau kita mainkan di tesis kita, ya itu aman dari plagiasi. Itu pengalaman saya begitu ya, pengalaman Ini saya, begitu. saya. Saya mau tanya Pak, uh, uh, saya memang uh, Pak, jujur Pak saya memang kajian mendalam. Saya saya juga uh, udah uh, ada tanya mantan hakim, kemudian ada Om saya, dia bilang uh, uh, begini Pak, saya uh, temukan juga lu Saya sudah banyak sekali memang membeli buku tentang agraria nih Pak, pidana agraria ada, ya arsono nya ada, ya kan. Nah yang orang belum ada tulis Pak tentang apa Pak e, Peran peran UN, Pak bahwa putusan BPN itu kan putusan administrasi Pak A, apa keputusan bukan putusan keputusan BPN memberikan hak kepada orang ataupun badan hukum misalnya Pak HGU atau hak guna usaha atau hak pakai atau hak pengelolaan itu kan bisa kita gugat Pak melalui PT UN. ada orang, orang belum ada tulis itu Pak nah, nah itu, juga, itu saya iya, iya. karena mantap kalau itu. Pak, Ah kalau pertentangan hakim kata om saya itu biasa nggak usah dulu kau permasalahkan tentang keputusan hakim Penda, sarjana hukum kau kau pernah dengar teori itu kan dua sarjana hukum bertemu tiga atau empat pendapat akan keluar katanya gitu berpikir saya pak betul juga nah jadi yang nanti mungkin ini pak selain mengenai sistem adat penyelesaian pertanahan sistem adat masih ada sampai sekarang yaitu di Sumatera Barat maupun pembatalan keputusan Uh, instansi uh, negara dalam hal ini BPN kalau pertanahan bahwa kita mintakan pembatalan karena yang saya kita permasalahkan pak proses karena apa pak hak menguasai dari negara itu kan bukan memiliki dia tentu harus meli, uh, apa, melihat hak, hak haknya uh, warga negara Indonesia asli yang orang Betawi yang punya hendong, pak itu yang mau saya mau kaji pak nah jadi nah, nah saya, jadi itu. nah jadi saya nanti pak ada beberapa pak mengenai adat PTWN karena ada pak di uh, PP Peraturan Pemerintah yang terbaru itu nomor 18 tahun 2021 itu bisa saja ada juga. pakai saya lagi juga uh, selain sebab bapak bilang tadi selain, eh, eh, apa namanya uh, penelitian empiris maupun normatif. Normatifnya saya lagi literatur saya lagi kumpulin mengenai tanah semua ini pak. Uh, nah gitu jadi, harus, pak. Jadi harus dipilih ya pak ginting ya jangan semuanya. Tadi kan ada adat juga, ada tun juga ya. harus pilih itu. Nanti terlalu ya. banyak nanti uh, rumusan masalahnya. <laughs> kalo, uh, uh, begini, Pak. Uh, uh, saya kalau saya mau berikan satu alternatif bagaimana, Pak? Artinya ya, boleh sekali adat. Ah, gitu, Pak. Enggak hanya. Jadi nanti saya enggak kaji melalui pertentangan hakim lagi nih, Pak. Karena oh, saya berpikir boleh. setelah saya diskusi dengan mantan hakim hutan ada Om. Uh, dia bilang itu biasa, ya kan? Apalagi, ya, kau tahu lah, saya juga ngomong, munafik katanya Pak, dia udah pensiun, ya kan? Pengadilan ya, itu kan, ya. uh, apa namanya, subjektif juga, kadang-kadang, uh, apa nama keputusan itu, Pak, ya mohon maaf nih. Kalau ada main aktingnya, kalau orang ya, bilang, Pak. biasa ya. itu kan menurut kita orang hukum, Pak. Tapi kalau menurut uh, orang yang bukan di bidang itu, ya mungkin itu menjadi hal yang luar biasa gitu ya, kalau kita bisa ungkapkan." pertentangan hukum itu secara akademis ya, bukan secara apa namanya, eh, secara awam gitu ya. Sebenarnya sih pertentangan hukum itu menglazim gitu ya, jangan dianggap itu hal yang biasa. Yang kita maksudkan pertentangan ini pertentangan hukumnya ya, bagaimana cara pandang ya, bukan hanya sekedar eh, pertentangan dalam rangka membela kepentingan para pihak gitu ya. Tapi kita cari eh, apa namanya Uh, segi penalarannya ya penalaran hukum dari pertentangan itu ya gitu pak tapi silakan n nanti kan uh, masih berproses ya Pak Ginting ya nanti mungkin kalau sudah yeah, siap, siap pak uh, bisa pak yang koreksi lah betul betul nah terakhir ini nanti ya sebelum Pak Hartono kita lihat uh, baru ya jadi dengan uh, menggunakan skema ini ya ini sangat membantu sekali ya dan ini juga benar-benar saya sangat bersyukur sekali dulu Pak Profesor Mustafa memberikan ini dan juga saya berikan ya ini amal jariah buat beliau ya saya juga tidak bisa uh, sembunyikan bahwa ini uh, hasil dari uh, kerja beliau ya tapi saya uh, sam sampaikan juga rekan-rekan jadi dengan menggunakan uh, enam gagasan ini kita akan menuju pada satu kesimpulan yang itu sudah melewati tahap-tahap yang sistematis ya Pak Hartono ya Pak Ginting eh, Pak Bu Dokter semuanya. Nah, yang terakhir gagasan 6 atau kesimpulan ini harus ya, harus kita masukkan, ya harus kita hasilkan dari sebuah proses yaitu apa? menyimpulkan ya gagasan 1 hingga gagasan 5 secara ke kesinambungan ya. Jadi eh, artinya apa? Ada sebuah proses yang berkesinambungan dari mulai gagasan satu tadi gagasan satu itu apa latar belakang ya e, factual problem ya gagasan dua itu penelitian terdahulu ya gagasan tiga itu rumusan masalahnya apa ya nah kemudian di e, gagasan empat tentang e, pisau pisau ujinya ya pisau analisisnya yaitu teori-teori nah itu nanti akan kita masukkan ke gagasan 6 yang merupakan kesimpulan. Jadi gagasan 6 atau kesimpulan ini menegaskan tadi gagasan 4 ya. Gagasan 4 ini apa? Gagasan 4 itu kerangka pikir, teori-teori ya, batu uji ya, pisau analisis ya, adalah benar. Jadi penelitian hukum tidak lain adalah mencari kebenaran ya, mencari kebenaran hukum ya. Inilah yang disebut dengan penelitian normatif yang kemarin sudah berulang-ulang. Biar ya, rekan, rekan bisa tonton lagi di YouTube-YouTube yang sudah saya upload. Tidak lain penelitian hukum adalah proses mencari sebuah kebenaran ya didukung oleh dua hal itu fakta-fakta hukum fakta, fakta hukum ini ya baik fakta yang bersifat empiris maupun fakta yang bersifat normatif yang bersifat koresponden shift nah saya kira itu ya ini terserah nah, saya mau sebentar sedikit pak Hartono mungkin saya kasih contoh ya saya kalau coba ngomong aja pak Ardiansa ini ngomong aja keren sekali omongannya tapi hasilnya mana gitu pernah nggak bikin ya <laughs> karena kan bisa lihat tentunya di Google Scholar saya ya saya sudah banyak menulis ya eh, sebentar ya saya juga mau lihat hasil contoh Bentar. saya buka dulu saya taruh di ya, kalian kalian ya mungkin eh, pak ini dulu lah pak Hartono dulu ya silakan Pak Hartono nanti saya eh, cari dulu hasil tugas saya dulu waktu di S3 ya saya waktu itu email ke dosen uh, Profesor Mustafa. Mungkin Pak Hartono kalau sudah siap silakan. Ya. Nah, oke okay. ya, saya... Ya. saya ngikutin itu Pak, role-nya nah. aja. Jadi saya Yap. coba selamat pagi. Saya coba ikutin yang Bapak betul, Kasi, betul. Pak dari betul 6 breakdown betul. tadi. Betul. Ada saya sudah bikin dua nih Pak catatan sudah banyak ini pak, ada hampir satu buku, mantap. <laughs> sudah saya. jadi saya sudah ambil... silakan pak banyak. silakan pak. silakan di share desainnya. boleh. Desalen. di share, share screen dulu, nggak pak ya. Ah, ya? boleh. saya coba ya pak ya, saya ambil share screennya. ini. ya, sudah terlihat pak? oke, okay. mantap ini, luar biasa. Jadi dampak hukum intinya judulnya dampak hukum atas kebijakan kenaikan BBM bahkan bakar minyak pada perusahaan ini saya sebutnya satu punyanya namanya tameng. Tameng ini saya gitu ya ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Jadi kalau kita melihat di sini ada dasain sama dasolennya. Dasainnya yang saya uji adalah kenyataan di lapangan bahwa BBM itu naik, Pak. BBM naik. Dasolennya saya uji undang-undang UMKM. Nah, undang-undang UMKM ini saya benturkan dengan kenaikan BBM. Di situ terjadinya ada nanti satu terjadinya kekosongan hukum kekosongan hukum itu saya uji dan pisau analisis dengan satu teori perlindungan hukum saya hantam di teori perlindungan hukum itu untuk pisau analisisnya jadi di situ ada alat uji dan ada ada daya uji seperti itu ini kurang lebih seperti ini ini yang akan saya judulnya nanti tinggal ditambah tambahin kita lari gedung kita lihat ini latar belakangnya terlihat ya Pak ya Halo, Pardi. Jelas, jelas. Lihat ya, Pardi. Iya. Yeah. Ya. Jadi selalu uh, ada sisi dua sisi saya itu dilihat ya adalah custom. Kita melihatnya dari dua sisi karena BBM itu yang satu produce, yang satu konsumen needed. Ada ada pemakai ada satu lagi yang menghasilkan. Nah, kenaikan BBM itu terjadi di saya udah uji undang-undangnya itu di tahun 2022. Itu ya berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 218 KMG01 memori tahun 2022. Itu keputusan kenaikan BBM. Dari sisi pembeli, akibat dari kenaikan BBM itu menyebabkan daya beli customer itu menurun. Karena BBM-nya naik, orang-orang tuh malas beli jadi menurun. Dari sisi pengusaha, nah saya ngambil tuh dari sisi pengusaha usaha kecil yang saya anggap adalah sektor perbengkelan. Nah, anggaplah bengkel-bengkel di pinggir-pinggir jalan di mana tuh banyak sekali. dari sisi pengusaha dalam menilai sektor perbengkelan terjadinya fenomena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi itu naik, akibat BBM-nya naik, biaya produksinya naik, sedangkan daya beli customernya turun. Nah, kenaikan biaya produksi pada satu skala UMKM diujilah dengan undang-undang UMKM itu. Nah, undang-undang UMKM nomor 20 tahun 2008 itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu jadinya menurun. Nah, inilah terjadi kekosongan hukum di sini. Nah, kayak kekosongan hukum ini yang saya, yang saya akan ambil. Bahwa di, di dalam undang-undang UMKM itu ada namanya pemerintah itu pasal 7. Jadi saya cuma menguji satu nih Pak Ardi, di pasal 7 yang saya pelajari. Itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu pasal 7 bunyinya seperti ini. Pertumbuhan iklim usaha. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek bla 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 sudah jelas-jelas undang-undang UMKM itu lebih terbit lebih dulu di tahun 2008 bahwa dia harus menjadi namanya buffer John atau istilahnya tulang punggung dari satu usaha ekonomi mikro dalam hal ini usaha kecil dia seketika mengeluarkan satu produk hukum dalam hal ini di tahun 2022 kenaikan bahan bakar minyak ini sangat terjadi kontraproduktif. Nah, kontraproduktif itu saya masuk di situ dengan satu kekosongan hukum. Nanti saya uji dengan pisau analisisnya dengan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukumnya saya tempel di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana harusnya pemerintah itu menjaga, menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Kurang lebih seperti itu. Kita kita uji lagi. Kita masuk ke titik lain. Nah, ini perspektif hukumnya. Saya coba. Dalam perspektif hukum, dalam perspektif, dalam perspektif hukum kebijakan kesehatan bahaminya tanggal 3 September 2022, melalui keputusan Menteri SDM nomor 218K garis miring MG titik 01, garis miring MEM titik M 2002, tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tepatnya Pasal 7 Undang-Undang UMKM sehingga tampak ada turunnya omset usaha kecil. Ini kita at not omset jadi menurun. Kenaikan BPN dia bergerak secara inflasi menurun sedangkan bertabrakan dengan UMKM. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk lagi kenaikan harga bahan bakar minyak juga tidak diikuti perlindungan hukum yang secara preventif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM sehingga terjadinya kekosongan hukum yang berdampak pada usaha UMKM khususnya usaha kecil. Satu. Oke, kita lihat lagi saya membagi rumusan masalahnya ada dua, sesuai step-nya Pak Ardi tadi bikin. Satu, bagaimana dampak hukum atas kebijakan kenaikan BBM pada PT. Tameng dalam hal ini adalah usaha kecil menengah. Dua, bagaimana upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap tameng atas dampak kenaikan BBM. Jadi ada dua, dua istilahnya sortis, problem yang ditampilkan seperti itu. Kita lihat. Saya melakukan satu metode penelitian yaitu yuridis normatif. Jadi dalam arti Anda kutip studi perpustakaan. Saya mengambil satu satu studi di mana keputusan menteri dan studi literaturnya itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini saya masukkan di yuridis normatif ada tiga iodinoma magnetit itu adalah satu primer, sekunder, dan tersier. Primernya yang saya uji adalah di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945, itu di atasnya adalah Pancasila. Nomor dua Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Sekundernya saya melihat buku dan jurnal. Tersiarnya ini kamus. Kamusnya itu bisa bisa low dictionary. Satunya lagi kamus bahasa Indonesia. Ini saya pakai seperti itu. Kerangka teori. Inilah yang nanti akan menjadikan pisau analis saya. Kerangka teori penegak hukum ada dua. Prevent dan represif. Sebelum dan sesudah. Nah ini nanti kita jabarkan. Harusnya pemerintah itu proven. Harusnya dia sebelum mengeluarkan satu kebijakan kenaikan BBM. Dia harus menyiapkan nih. BBM apa yang bakal terjadi kalau nanti BBM itu dilepas dengan satu inflasi yang mendekati hampir 7-8 persen. Apa yang terjadi? Harusnya dia sudah menyiapkan bumper zone-nya sudah disiapkan. Artinya titik-titik itu harus disiapkan. kerangka kerangka bantuan sudah disiapkan. Andaikan sudah dilepaskan, produk hukum itu terjadinya, efeknya apa? Dilakukanlah satu teori represif. Nah ini dijelaskan nanti lebih banyak. Nah, ini in, <tuh>. agar, saya anggap di pisau analisis saya ada di sini nih Pak Adi kurang seperti itu uh, jadi yang saya uji di kalau kita ngelihat dari depan ya mana desain talent sudah jelas sudah termasuk di dalamnya itu BBM dengan BBM yang adalah desain yang terjadi di lapangan kenyataannya desolannya itu undang-undang UMKM itu terjadi seperti itu mantap. Teori perlindungan hukumnya yang akan saya gulikan sebagai pisau analisis adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini banyak teori-teorinya. Saya menggunakan dua saja. Banyak, banyak kali saya pakai ini. Ya. ya, saya pakai itu. Terus satu saya pakai metodologinya karena ini perpustakaan yang saya uji. Ini saya yuridis normatif yang saya pakai. Nah, yang terpenting adalah di sini Pak intinya terjadi kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum inilah yang nanti akan saya lempar sebagai tesis saya, di mana pemerintah ada masuk nih di titik sini, gitu loh judulnya. Saya tinggal mencari atau menteri dari keputusan dari menteri koperasi saya ambil, ditempel ke undang-undang saya ambil, ke nomor apa UMKM-nya saya ambil, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, ya. Pak di. Terima mantap kasih kurang lebih gambar ini sudah Pak. mendekati yang kita harapkan lah dari Pak Hartono tinggal nanti kesimpulannya saja tinggal kurang gagasan gagasan 8 ya yang paling ada ya, Pak saya udah bikin Pak udah bikin sebenarnya ya kalau sudah sudah bikin jadi ya. saya udah bikin tulisannya uh, tinggal di uh, translate ke yang ke Inggris, Yang abstraknya itu saya sudah bikin sebagian Pak uh, entah, Coba entah, entah, saya sajikan Pak siap, siap. itu oke okay. Ya baik. Itu. Saya stop share sebentar ya. Stop share sebentar Pak ya. Oke, okay. thank you, thank you Pak. Oke, okay, saya kira sudah mantap ini Pak Hartono. Rekan-rekan yang lain juga bisa mengikuti pola ini. Ya, mungkin tadi yang satu lupa dari saya ter saya teringat dari presentasinya Pak Hartono dasen dan dasolan. Jadi pas banget itu. Apa yang saya maksud dengan fenomena hukum faktual problem itu tidak lain tadi ya pertentangan antara dasain dengan dasolen. Saya kira sudah saya jelaskan juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan itu memang harus bisa kita yakinkan kepada penguji. Tadi Pak Hartono sudah bisa meyakinkannya adanya gap ya, adanya pertentangan, adanya ketidaksinkronan gas das dasain dengan dasolen ya. Harus diingat ya. Dasain adalah fenomena praktek ya, kejadian fakta-fakta Empiris dan solen tadi adalah uh, apa sesuatu yang seharusnya, gitu ya, sesuatu yang bersifat solen. Nah, itu tadi yang kita hadirkan di gagasan satu dan fungsi dari pisau analisis. Pisau analisis kerangka teori juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Hartono. Saya kira cukup, uh, cukup satu saja, ya, satu teori saja kalau untuk tesis tidak perlu banyak seperti disertasi kalau disertasi memang harus tiga itu saya juga kebingungan ya uh, tapi sudah menjadi pakem ya uh, di Indonesia ya ada yang namanya grand itu untuk disertasi ya grand teori middle teori apply teori saya juga sempat kebingungan itu ya, tapi pada akhirnya bisa juga ya saya selesaikan ya tapi kalau untuk tesis termasuk juga nanti untuk penulisan jurnal ya cukup satu saja ya dua lebih baik ya tiga ya sangat baik sekali <laughs> menunjukkan tingkat ekspertis yang lebih tinggi tentunya ya tapi satu saja asalkan itu memang benar-benar eh, apa benar-benar pas gitu ya seperti Pak Hartono saya kira itu sudah pas ya. teori perlindungan hukum ya bahkan tadi Pak Hartono menggunakan empirisnya dari dampak terhadap suatu perusahaan itu juga bisa ya dampak ekonomi ataupun dampak empiris ya terhadap suatu uh, apa entitas yaitu juga bisa ya jadi tidak harus menggunakan putusan saya kira itu uh, sudah pas Pak Hartono ya mungkin yang lain saya coba ini Pak saya coba uh, sedikit aja atau apa saya mau coba apakah ini benar atau tidak saya coba sharekin Pak ya, Bener, boleh, ya. boleh 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 coba ya saya coba ya Pak nah Uh, terlihat Pak Oke, bentar belum. Nah, udah wah oh, luar biasa, udah jadi ini. <laughs> saya sudah coba membuat abstraknya Pak. Oke, Bukan oke. Karena abstrak saya sudah bikin. Terus pendahuluan saya sudah bikin ini udah latar belakangnya Pak. Kurang mantap. lebih. Udah siap Terus, lah ini. rumusan masalahnya sudah dua. Ya, dua. Tadi rumusan eh, masalah saya kira cocok udah pas itu. Dua. Uh -huh. Terus metodologi, metodologi, metodologi penelitian hukumnya saya masukkan. Oke. Okay. saya ngikut, ngikutin setiap yang Pak Betul. Dari hukumnya. Nah, terus dari situ hasil pembahasannya okay. yang tadi di atas kan ada hmm. dua tuh Pak. Ada okay, dua. Pak. Ini nomor satu hasil dan pembahasannya. Terus nomor dua. Nah, nomor dua hasil pembahasannya sudah saya bikin. Oke. Okay. Terus baru kesimpulan nih Pak. oh, kesimpulan udah ya. Oke, okay, ya, saya saya cari-cari di uh, sebagian keputusan kadin seperti apa kebetulan saya sudah di kadin nah okay. saya coba tanya keputusan tentang uh, bbm itu apa yang dilakukan kadin nah ternyata kadin melakukan ada satu dana hibah bunga bank yang ringan memangkas biaya regulasi yang menghambat terus ada relaksasi hutang ya mungkin tinggal saya uh, tambah tambahkan lagi pak Nah sehingga Ayo. jumlahnya memenuhi Aap. nah nanti saya tinggal diskusi sama pak Ardi saja ini saya tinggal translate ke bahasa Inggris saja Beda. Saya dua nih pak seperti itu 85 puluh 85% lah ini ya. Atau ya benar seperti itu lah. Saya, saya tinggal tambah-tambahkan. Mungkin okay, tingkat satu tambah lagi saran ya. Jadi menjadi kebiasaan di Iblam juga. Oh iya. di bawahnya uh, ada saran Pak. Uh, uh, bawahnya sebenarnya ada, ya, saran itu tidak lain adalah kesimpulan yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan gitu ya. ya. Nah, Makanya. Ini kesimpulan. Iya betul. Uh, nanti saran itu harus jelas tujuannya kemana kepada pemerintah biasanya ya agar melakukan bla 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 ya kan kepada ya, ya. DPR agar menyusun uh, apa uh, a, menyusun eh uh, peraturan undang undangan ya bla 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 gitu ya kepada masyarakat juga bisa ya agar blablabla uh, bla bla bla. Jadi harus jelas adresatnya, harus jelas tujuannya kepada pihak yang ingin kita berikan saran gitu ya Pak Hartono ya. Baik, terima kasih Pak Ardi Baik. Makasih Pak, thank you Pak. masih ini sudah mantap lah, jadi udah tenang. Ini Pak Artono, sampai semester tiga udah tenang, <laughs> udah ketemu yang Atau. apa, ketemu uh, ininya apa namanya uh, permasalahannya ya, solusinya sudah ada ya. mungkin yang lain, oh, tadi saya mau share uh, hasil saya ya, jadi tekan-tekan ini yang tadi, share dikit lagi. Nah, jadi dalam rangka tadi. Jadi, saya cari-cari, masih ada filenya di Google Drive, ya. Rancangan, ragangan, ya, istilahnya kok ragangan, ya. Saya juga baru paham itu, ya. Nah, mungkin ini istilah baku dari bahasa Indonesia, ragangan atau rencana penulisan karya ilmiah. Ini saya sampaikan ke dosen pengajar, ya, S3 di Universitas Jayabaya, kajian hukum saya tentang sengketa nilai pabean, ya. Ini belum ada judulnya, nih, ya. Dan ini kemudian saya jadikan sebagai eh, apa namanya at, uh, sebagai eh, jurnal ya jadi ini produk publikasinya bukan tesis bukan juga disertasi ini nanti masuk di jurnal ya jadi rekan bisa lihat nanti produknya di jurnal saya di Google Scholar ya jadi tadi eh, gagasan satu ya di sini harus mengungkapkan dasen dan das, dan dasolen ya seperti tadi yang disampaikan Pak Hartono juga. Ya jadi saya dasainnya adanya kekalahan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Pajak ya. Maka penelitian terdahulu ya saya mengumpulkan dari beberapa jurnal. Nah, tadi Pak Hartono mungkin yang eh, belum di situ ya. Dan itu memang yang perlu waktu ya. Nah, dari kesimpulan beberapa penelitian kita buat suatu resume penelitian terdahulu ya nah baru kemudian kita munculkan rumusan masalah sebagai gagasan ketiga ya bagaimana hukum pembuktian oh ini rupanya tesis Story ya jadi ini tesis saya rekan-rekan sorry jadi ini tesis saya kemudian saya gunakan saya apa namanya saya uh, ubah bukan saya ubah ya apa namanya saya proyeksikan gitu ya dengan menggunakan sistematika yang e, tadi ya. Karena kan pada saat saya menulis tesis sebenarnya saya belum mendapatkan nih belum mendapatkan pelajaran seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya saya me, apa tadi memproyeksikan ya, memproyeksikan artinya e, membedah lagi tesis saya di tahun 2015 ya. Saya gunakan Uh, sistematika yang uh, sebagaimana disampaikan dalam bentuk ragangan atau rencana penulisan ini, ya, dan ini ternyata uh, bisa, gitu ya, bisa. Dan tesis saya pun sebenarnya sudah saya publikasikan juga dalam bentuk artikel, ya, di Google, apa namanya, di uh, jurnal uh, jurnal ilmiah, ya kan, kan? Ya, jadi ini bagaimana hukum pembuktian, bagaimana mekanisme penetapan nilai pabean seharusnya. Ya jadi bagaimana hukum pembuktian ini sebenarnya aspek empiris. Ya, rekan, rekan ya, walaupun di sini pertanyaannya bagaimana hukum tapi sebenarnya ini aspek empiris yang bisa kita lihat dari putusan-putusan pengadilan. Jadi saya masih menggunakan putusan ya tidak seperti Pak Hartono tadi menggunakan dampak ya. Tentunya dampak uh, ini dilihat nanti ataupun ditemukan ya di sampaikan penjelasan oleh Pak Hartono ya kalau tadi adalah dampak ekonomi ya Pak Hartono ya dampak ekonomi ada berupa kerugian omset ataupun penurunan omset kalau kalau saya saya kira nanti Pak Ginting ataupun rekan-rekan yang lain juga bisa mengikutinya yaitu dam, e, bagaimana fakta empiris ya bagaimana hukum pembuktian maksudnya ini mungkin bisa saya ubah ya bukan hukum pembuktian mungkin e, lebih tepatnya bagaimana praktek pembuktian gitu ya Nilai pabean ya di pengadilan pajak ini harusnya seperti itu ya. ya, agar mencerminkan dua aspek ya, aspek empiris dan aspek nor normatif. Tapi ini, kalau saya lihat, kok masih normatif dua-duanya ya? Bagaimana mekanisme penetapan? Oke, jadi ini dua-duanya normatif ya. Saya kira juga tidak masalah ya, kalau rekan-rekan e, mau dua-duanya normatif, ini dua-duanya normatif. Sorry ya, jadi ini normatif dua-duanya. Bagaimana hukum pembuktian dalam undang-undang kepabeanan? Bagaimana mekanisme? penetapan nilai pabean menurut WTO. Jadi saya di sini metodenya murni normatif, tidak ada empirisnya sama sekali. Karena apa? Karena ingin me ya, ingin menyandingkan ya atau membandingkan ya, saya menggunakan kooperatif law kalau gini ya. Dua bidang hukum yaitu undang-undang kepabeanan saya sandingkan ya dengan hukum internasional yang ada di WTO ya tekan ini juga bisa ya ini juga bisa, rekan-rekan mencontoh seperti ini. Jadi, eh, fenomena empiris tadi hanya sebagai, ya, hanya sebagai gambaran di gagasan satu, ya, hanya sebagai gagasan, di, 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 di gagasan hanya sebagai pemacu, ya, pemantik penelitian di gagasan satu, ya, untuk rumusan masalah. Bisa dua-duanya murni normatif, seperti yang saya gunakan ini, ya, misalnya dua-duanya murni normatif ini, ya. Oke, rekan-rekan ya. Jadi ini murni normatif. Nah, baru di gagasan 4 ya. Eh, uh, gagasan 4 mengungkapkan tujuan ini kadang-kadang ketika membuat tugas juga belum tentu benar saya. Saya <laughs> lihat ya. Gagasan 4 itu apa sih? Kerangka pikir sorry ya. Kok di sini kok pernyataan tujuan ya. Oke. Okay. Ini ada something wrong ya. Harusnya gagasan 4 itu uh, kerangka pikir ya teori-teori ya oke okay. ini ada mungkin saya Oh, oh ya, agak berbeda ya. Agak berbeda ini, karena uh, kan ini saya persingkat ya. Sorry ya, jadi ada enam gagasan, harusnya 8 ya. Jadi dulu, pada saat uh, di S3 itu ada 8 tapi saya kira ini bisa teman-teman pahami ya. Jadi, gagasan empat itu mengungkapkan tujuan, sebenarnya tujuan itu kan tidak lain merupakan jawaban ya. Dari rumusan masalah, ya, ketika kita ditanya, "Apa sih tujuan penelitian kita?" yang menjawab rumusan masalah, ya, maka ketika kita menuliskan atau mengungkapkan tujuan tidak lain ini, ya, jadi tujuan penelitian adalah, ya, kalau di sini, rumusan masalahnya bagaimana, ya, hukum pembuktian di pengadilan di undang-undang kepabianan, maka tujuan dari penelitiannya adalah untuk, ya, menganalisis, untuk, ya, mengetahui, ya, untuk menjelaskan. Hukum pembuktian di pengadilan jadi hanya sedikit diubah saja, eh, apa namanya, redaksi yang ada di rumusan masalah, sehingga dia menjadi tujuan dari penelitian. Gitu ya, rekan-rekan. Ya, nah ini gagasan lima, gagasan lima ini kerangka teoritis atau kerangka apa tadi? Kerangka fikir, ya, kerangka fikir, ya, atau kerangka teoritis? Ya, ini eh, permasalahan ini aja, permasalahan wording, ya, kerangka teoritis, kerangka fikir, kerangka berpikir ya bisa juga uh, apa istilahnya macam-macam ya kerangka teori ya ini saya gunakan istilah kerangka teori nah di sini saya menggunakan tiga teori ya tiga teori yaitu prinsip pembuktian di pengadilan pajak teori beban pembuktian teori kehadiran dalam perdagangan internasional jadi karena memang levelnya untuk S3 ya saya kira harus uh, lebih dari satu ya seperti ini, nah, baru di metode gagasan enam, gagasan enam menjelaskan metodologi ya di tugas tidak saya sampaikan di sini ya, karena kan karena kita eh penelitian hukum saya kira sudah jelas pasti metode kita adalah metode yuridis normatif, ya metodenya yuridis normatif. Bahkan kalau kita lihat di sini ya metodenya sudah pasti yuridis normatif ya, tapi memang yuridis eh, normatif kan dan nanti saya jelaskan ya. Ada berbagai macam tipe yuridis normatif ya. Ada yuridis normatif yang bersifat komparatif ya. Ada yuridis normatif yang bersifat case approach ya. Ada yuridis normatif ya yang bersifat statute statute approach ya. Yaitu menguji peraturan per undang-undangan. Nah, Pak Hartono ini yuridis normatif dengan spesifikasi statute uh, statute statute ya. Statute, statute statute approach ya. Statute approach yaitu menggunakan eh, jenis penelitian yang menguji peraturan perundang-undangan. Ya, Pak Hartono ya. Jadi sebenarnya nanti bisa ditambahkan. Nanti ini saya share aja ya, biar rekan-rekan juga bisa tahu. Sebenarnya ada delapan ya, delapan ya, tidak enam seperti ini ya. Ini saya persingkat sebenarnya ya. Karena menurut saya eh, untuk metode penelitian sebenarnya sudah baku ya untuk sudah metode penelitian sudah pasti untuk hukum harus ya tidak boleh tidak adalah yuridis normatif ya. Nanti variasinya bisa yuridis e, empiris ya, yuridis empiris atau tadi e, perbandingan hukum ya atau pengujian peraturan perundang-undangan ya A, istilahnya statute approach atau menggunakan case case approach gitu ya. Untuk e, data tadi sama Pak Ginting ya, bahan hukum istilahnya ya. Bahan hukum itu semuanya adalah data sekunder ya, data data sekunder. Kita jarang menggunakan, tapi kalau Pak Hartono tadi sudah masuk ke data primer itu, ya, karena sudah melihat dampak. Tapi data primer juga, apa namanya, dampak e, terhadap suatu kebijakan bisa juga kita dapatkan dari data sekunder, ya, tidak data sekunder itu kan buku-buku, ya, e, hasil penelitian-penelitian, ya, tidak harus kita turun ke lapangan dalam bentuk wawancara sampling, ya, ataupun pengumpulan data secara langsung, ya, oke. Nah, terakhir, gagasan tujuh. Tadi eh, di sini, saya menguraikan tentang eh, gagasan tujuh itu menjawab tentang dua rumusan masalah, ya, tentang eh, pembuktian nilai pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Ya, di sini saya gunakan norma-norma yang ada di Undang-Undang Kepabeanan, dan yang kedua, ya, pembuktian nilai pabean di Hukum Internasional World Trade Organization. Ya, nah, di sini saya menemukan adanya, ya kesimpulan ya kesimpulan kesimpulan itu ada di gagasan 9 kalau di tugas yang saya buat ini ya yang tidak lain A, menyimpulkan dari tadi gagasan 1 sampai gagasan 5 di sini juga belum saya cantumkan ya di tugas yang saya sampaikan ini ya tapi dari uh, produk akhirnya nanti saya sampaikan dalam bentuk jurnal internasional ya kesimpulan saya menyatakan antara hukum Pembuktian nilai pabean di undang-undang kepabeanan terdapat, ya, terdapat ketidakjelasan, ya, sedangkan di hukum internasional yang dikeluarkan oleh WTO, ya, dalam hal ini saya ambil, ya, dari sebuah buku yang ditulis oleh uh, pengarang, ya, pengarang, ditulis oleh penulis di, eh, uh, mana nih, di Amerika nih, ya, Washington, ya, uh, look the wolf ini. Dia sudah membuat sebuah ya kajian dan ini juga saya gunakan sebagai uh, apa namanya sebagai jawaban ya sebagai jadi kita bisa juga menggunakan sumber-sumber buku ya untuk menjawab uh, permasalahan uh, apa namanya yang ada di rumusan masalah kita intinya itu ya rekan-rekan. ya ini saya kasih contoh bagaimana menggunakan tadi ya, uh, ragangan penelitian yang ini sangat bermanfaat sekali saya kira. Silakan Pak Artono, Raisen. Maaf izin Pak Anu apakah gagasan sembilan ini kesimpulan dan saran bisa dijadikan satu, Pak? Saya bisa bikin kesimpulan dan saran seperti itu. Ini. Ya. ini satu aja. Tapi Aa, tetap harus di saran ya, kesimpulan dan saran betul-betul. Pak uh, biasa ya? biasanya begitu ya. Memang nanti tergantung dari template ya. Kalau tapi kalau untuk tugas nanti uh, kan tugasnya kan harus dikumpulkan ya Pak. <laughs> ini kan baru dipresentasikan saja, tapi nanti yang penting dikumpulkan bisa ya disatukan menjadi kesimpulan dan saran. Jadi gagasan 9 ini kalau di sini gagasan gagasan 6 ya kan kesimpulan dan saran ya. Nanti silakan tambahkan saran. Ya, ya jadi saya saya, nah, saya mengikuti step ini, Pak. Yang karena ini karena aja ya kesimpulan nah, tadi, Pak. Nah, okay, jadi kesimpulan nah, dan saran jadikan simpulan, satu, ya, Pak. jadikan satu boleh. Baik, baik. Baik, makasih, Pak. Nah, karena memang ada juga untuk jurnal-jurnal tertentu sebenarnya tidak mengharuskan saran gitu ya tidak mengharuskan saran cukup kesimpulan saja karena sebenarnya saran dan kesimpulan itu ya hanya permasalahan apa tadi e wording saja ya hanya permasalahan wording ya saran tidak lain bersumber dari kesim kesimpulan cuma bedanya kalau saran dia ditujukan ya kepada satu pihak ya yang Eh, apa pihak yang dituju gitu ya Pak Hartono ya jadi jangan saran itu melebar gitu ya kesimpulannya apa sarannya apa gitu tadi misalnya kesimpulannya Pak Hartono adanya kekosongan hukum ya di dalam pengaturan eh, harga BBM yang tidak selaras ya dengan undang-undang eh, UMKM dan juga tidak selaras dengan teori perlindungan konsumen Nah maka nanti sarannya ya kita sarankan kepada pihak-pihak yang bisa ya menindaklanjuti kesimpulan kita gitu ya Pak ya tentunya adalah pemerintah dalam hari ini misalnya lebih spesifik lagi lebih bagus ya jangan hanya pemerintah pemerintah kan banyak ya presiden ada wakil presiden ya ada pemda itu juga pemerintah pemerintah daerah tentunya kita spesifikkan misalnya kementerian sdm ya dalam menetapkan harga bbm ya agar mempertimbangkan juga gitu ya aspek perlindungan eh, hukum aspek perlindungan apa namanya eh, eh, ekonomi, ya, kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini UMKM? Gitu, ya, Pak, Pak Hartono, ya, kedua, kepada eh, DPR, ya, agar bisa menelurkan, ya, legislasi nasional yang menjamin perlindungan kepada eh, UMKM, ya, yang terdampak terhadap harga BBM, ya, bisa juga kita rinci sarannya itu menjadi lebih. Uh, aplikatif ya dulu saya begitu waktu di S 3 ya seorang penguji minta saran saya itu lebih aplikatif ya jangan terlalu general ya nah, kita rinci ya misalnya ya membuat perlindungan uh, kalau Pak Hartono tadi saya lihat sudah cukup aplikatif itu ya memastikan uh, subsidi ya memastikan uh, apa namanya bantuan-bantuan untuk UMKM ya sebelum menaikkan harga BBM gitu ya Pak Hartono ya. Oke, ini kayaknya ada yang udah siap-siap mau presentasi lagi nih. Kayaknya Pak Arya Reksa, apa udah kayaknya udah gak sabar ini? Pak Arya Reksa Gumilang ini. Oh iya, Pak, uh, <laughs> silakan presentasi apa, Pak? Presentasi tugas yang... Oh iya, udah oh siap ya. belum? Sudah saya kumpulkan, Pak. Oh, dikumpulkan, tapi, tapi belum. Uh, eh, kumpulkannya kemana Ke mana kemarin ya? Di folder di file, Pak, file kelas. Oh, di file kelas ya? Iya. Oh, ya, tadi barusan dikasih sama Mas ini, Irham. Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Ada, saya stop, stop, share dulu. Pak Irham tadi barusan WhatsApp saya. Nah. Oke, saya buka. Oke, yang lain mungkin? Pak Ginting? Sudah satu, dua, uh, baru tiga nih. Pak Reksa iya, sudah, Pak saya, ah, saya saya Irham belum. sudah. Pak Ginting saya belum? Saya belum, Pak. Oh, belum. belum. Eh. Eh, karena masih bab satu, Pak. Karena <laughs> saya memang belum <laughs> mengkaji ini, Pak. Oke. Okay. Hati-hati pak... sekali saya. Pak karena... Hartono juga belum ini nanti ya tinggal di Pak Hartono sih tinggal ngupload aja tadi saya lihat udah ditampilkan atau Pak Irham kalau oh, lagi sakit ya jangan ya <laughs> tadi izin sakit ya ya paling izin Pak uh -uh. saya paling materinya kan tentang gimana sih kajian kebijakan POJK Bang okay. saya... terhadap update saya buka ini. ya nggak apa, apa ya iya Pak tapi itu masih draft sih, Pak, sifatnya. Masih draft ya. Coba saya buka ya, punyanya Pak Irham. Muhammad, yang ini aja, yang PDF aja deh. Proposal tesis, oke. Okay. Wah, udah ada tanda tangannya. <laughs> Wih, sudah bab satu ya, pendahuluan. Oke, okay. pendahuluan ini ingat ya, tidak lain adalah gagasan satu ya, yang memunculkan apa? memunculkan fenomena hukum dalam bentuk das sein ya das -sein. tapi nanti ya das ini harus kita nyatakan ya bertentangan ataupun eh, apa eh, bertentangan ya bertentangan atau terjadi gap ya gap itu kesenjangan dengan das ya jadi jangan terlalu melebar juga ya pengertian bank ini tidak perlu sebenarnya Oke okay lah, tapi sedikit-sedikit sih enggak Khawatirnya pembaca tidak paham gitu ya Pengertian perbankan, oke okay. Oke, okay, oke okay. Jadi lebih kepada uh, Gagasan satu tadi ya Mas Irham ya okay. Iya Pak Jangan teori-teori uh, dimasukkan ke Sini ya Oke okay. Nah ini kan Kamu berminat okay. Aspek tinjauan yuridis terkait hukum persaingan. Saya kira uh, bentuknya jangan proposal dulu ya, rekan, rekan Karena proposal ini nanti untuk uas ya. Jadi untuk tugas, uh, pakai yang model begini aja, singkat aja ya. Tadi seperti yang dibuat Pak Hartono, ya atau contoh dari saya. Nanti contoh dari saya, saya kasih juga. Tapi ini kalau saya dengan delapan ya, delapan gagasan, ya nanti disesuaikan aja kenapa saya persingkat di tugas menjadi enam gagasan sebenarnya sama saja ya cuma eh, delapan gagasan itu kan tadi misalnya tujuan penelitian itu ya sebenarnya sama dengan rumusan masalah ya tujuan penelitian tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah ya jadi tidak perlu menjadi gagasan tersendiri ya iya rekan-rekan ya kemudian metode penelitian juga saya hilangkan di tugas karena lazimnya penelitian hukum sudah pasti ya tidak lain dan tidak bukan adalah penelitian yuridis nor Matif gitu ya karena jadi enam gagasan jadi eh, tugas saya itu tidak membuat ini ya ini untuk uas tapi kalau ini sudah siap ya berarti uasnya sudah siap ini <laughs> ya tapi ya, kembali uh, uh, ini kembali juga baru tahu kemarin uh, tugas uts pak nyata oh, buat tugas uas, ya uas saya buat nabung U uas ini bak. buat nabung uas gitu ya <laughs> tapi nanti dicek lagi ya jadi, saya lihat ini pasti terlalu banyak benar-benar dihayati enam gagasan yang saya sampaikan itu ya kalau itu benar-benar dihayati tadi pak Hartono saya, saya sudah sangat menghayati ya enam gagasan itu ya pak Hartono ya dan saya yakin ini sangat bermanfaat ya rekan-rekan ya jadi kemanapun rekan-rekan nanti uh, ditanya tentang kajian hukum ya uh, diminta di saya sendiri ya sebab uh, karena sudah menyandang gelar dokter hukum ya repotnya gitu ya pasti sedikit-sedikit ditanya ya mungkin kajian hukum dong nah langsung rekan-rekan ingat tugas MPH ya enam gagasan gitu ya enam gagasan ya atau delapan gagasan juga silahkan ya nah, ini rumusan masalah nah, ini ada tiga nih rumusan masalahnya ya ini eh, tidak sesuai dengan eh, pedoman yang ada di IBLAM ya nanti eh, dua saja ya bagaimana perkembangan hukum bagaimana implikasi hukum nah ini harus mencerminkan tadi ya dua aspek ya bisa sih dua-duanya eh normatif seperti saya kan ini yang di apa namanya? yang di ragangan penelitian saya dua-duanya normatif ya. Bagaimana hukum di undang-undang Kepabianan, bagaimana hukum di WTO ya. Nah, itu bisa ya. Tujuannya apa? Saya bertanya seperti itu dalam rumusan masalah karena ada ya, pertentangan hukum ya, ada ketidaksuaian hukum di antara dua jenis Undang-undang ini, gitu ya, yang uh, ingin saya sampaikan di kesimpulan, gitu ya, Pak Irham. Ya, ini benar-benar harus di ini, ya, jadi Pak. Uh, ini kurang pas. Ini ya, ini kurang pas. Mohon maaf, ini Tiga, dua saja, ya. Bagaimana perkembangan hukum? Bagaimana perkembangan hukum? Nah, terus bentuk pertanyaan itu yang bersifat normatif kalau bagaimana perkembangan hukum saya rasa ini lebih ke aspek empiris ya aspek empiris ya dan apakah ini merupakan sebuah permasalahan yang berasal dari faktual problem nah saya kira ini kurang ya Pak Irham ya kurang mencerminkan ini kalau pertanyaan bagaimana perkembangan hukum ini kan Permasalahannya di mana gitu ya? Permasalahannya di mana gitu ya? Maksudnya uh, faktual problemnya apa? Kenapa kita harus mempertanyakan perkembangan hukum? Gitu kira-kira Pak Irham ya. Karena gini Pak menurut ah. saya dua hmm. di POJK puluh 2021 hanya membahas perbankan konvensional Pak. Hmm. Padahal seiring berjalannya perkembangan teknologi perbankan kan udah beranak ke industri 5.0 artinya bank digital ya Pak. Tanpa oh. bertemu face to face dengan si antara si perbankan dengan si nasabah artinya sudah digitalisasi Pak. Nah, begitu konsep digitalisasi ini mungkin tidak tertuang nih, Pak, di OJK. Oh, gitu ya? Ini, oke, pak. oke, oke. Nah, itu oke. mungkin war, masalah redaksinya aja ya. Jadi, redaksinya, oh, iya, iya. kalau saya baca, bagaimana perkembangan hukum seolah-olah ini hanya ingin menampilkan aspek sejarah, mungkin ya, sejarah perkembangan hukum. Tapi ya, saya kira kalau arahnya ke sana, tidak adanya pengaturan di OJK tentang... Perbankan digital gitu ya, yeah. Mas Mariam. Nah, mungkin uh, jangan seperti ini. Bagaimana perkembangan hukum ya? Bagaimana uh, perbankan? Bagaimana uh, apa namanya perbankan digital? Ya, bagaimana pengaturan gitu aja ya? Bagaimana pengaturan perbankan digital? Yeah. Ya, oh, dalam sistem oh. ya, sistem hukum ataupun sistem uh, legislasi. Ya di Indonesia gitu ya. Ini mungkin perkembangannya aja diganti ya. Pengaturan diganti dengan pengaturan ya. Bagaimana pengaturan hukum gitu ya. Nah, ini kan sudah ada kata-kata mengatur lagi ya. Bagaimana pengaturan hukum ya perbankan digital di Indonesia gitu ya Mas Irham ya. Iya Pak. Oke okay, oke. Okay. Yang kedua Yang kedua juga dari sisi Hukum persaingan usahanya karena udah kayak sama Pak Yusuf tuh kayak ada inspirasi gitu loh, Pak. Oh, Pak Yusuf Gunawan? Iya. Ah, jadi beliau tuh kayak, hmm. oh monopoli, oligopoli artinya di hmm. era sekarang kan gitu udah ya. makin hmm. cepat banget, Pak. Hmm. Uh, Mak makanya ini gini ya Pak berdigital. Hiram ya, jadi sebelum menulis ini sebaiknya tadi kerjakan dulu tugasnya. ya Karena kan ini sudah terlalu banyak kali ini ya 22 Kalau nah, nanti kalau dari tugas gagasan-gagasan uh, tadi yang bisa coba di uh, apa namanya dirumuskan itu akan enak gitu ya. Kita akan enak meng, apa namanya memproyeksikannya ya memindahkannya ke bentuk proposal penelitian gitu ya Mas Irham ya. ya Jadi uh, ini sih buat UAS sih, buat ya. UAS. Jadi untuk tugas tadi singkat aja seperti yang dibuat Pak Hartono ya, tapi bisa juga dalam bentuk PowerPoint enggak apa-apa atau dalam bentuk Word ya atau dalam bentuk PDF terserah. Intinya tadi ya 6 ya saya minta 6 gagasan aja ya 6 gagasan itu benar-benar rekan-rekan bisa potret ya karena itu akan memudahkan rekan-rekan ya bukan mempersulit ini ya saya ya. Memudahkan rekan-rekan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan para penguji gitu. Ini apa sih problemnya? Ini apa sih rumusan masalahnya? Gitu kan? Ini apa sih kerangka teoritisnya? Gitu kan? Ini apa sih? Eh, apa namanya? Eee, kesimpulannya, nah gitu ya. Jadi, oke, okay. ini nanti disesuaikan ya, Mas Irham. Ya, jadi ini belum diminta sebenarnya. Proposal penelitian itu nanti untuk UAS. Eh, kok kelihatan? Jadi, untuk tugas itu. ini bisa, bisa ini ya, Pak? Bisa, uh, PDF saja ya, Pak? Ya, saya, saya ini, saya rencana. Kalau untuk bisa. Susu saya, bisa. Pak, saya mau sekalian nah. untuk tesis saya, Pak, seperti Pak Hartono itu, Pak itu kan sudah bisa untuk tesis itu, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sebenarnya ini untuk tesis nanti tujuannya tugas, tapi memang bertahap, ya tugas dulu, yaitu terdiri dari enam gagasan, nah baru nanti dimodifikasi, ya dikembangkan menjadi proposal tesis, gitu ya, Pak Irham ya, Pak Ginting ya. Iya, iya Pak. Jadi Jangan saya langsung proposal tesis nanti bingung malah karena <laughs> gagasannya <laughs> belum ketemu tahu-tahu langsung proposal ya Mas Irham ya. Berarti nanti di PDF saja untuk tugas ini boleh ya Pak, ya? nggak usah dulu awetnya. Saya sudah bikin wordnya seperti oh. atau seperti Mas Irham yang sama Pak saya itu sudah saya bikin juga Pak hanya karena memang kajian saya lebih mendalam baru uh -huh. uh, bab satu selesai Pak, uh -huh. baru orisinil penulisan Pak originalitas ya artinya penelitian terhadap minimal tiga uh, tiga uh, permasalahan se penelitian sebelumnya Pak Oke boleh Word aja dulu Word atau uh, PDF sama aja kan uh, maksudnya PDF itu kan kita ambil dari Word <laughs> Iya betul Pak <laughs> tapi kan PDF kan lebih namanya PDF kan Pak PowerPoint ya poin-poinnya aja maksud saya oh, gitu poin-poinnya aja nah, seperti Pak Hartono tadi itu kan udah oh. Ah bagus hmm. sekali itu Pak. Jujur hmm. ya, saya poin, -poinnya apa -apa poin poinnya aja juga nggak apa-apa sih, poin-poin aja nggak apa. Ya artinya yang penting gagasan-gagasan kalau... ini sudah muncul gitu, Pak. Uh, siap, Pak Ginding, siap. Ya. Nah, siap, siap. Yang paling siap, yang paling siap, penting siap. itu. Karena kan siap. awal ini perlu mula di perlu di-share ini, ini, Pak, yang punya Bapak ini, Pak. Ini ya, Bumahan, Tapi giting. ini bukan hal yang ini ya, sempurna ya, karena ini pun dulu namanya saya juga mahasiswa gitu ya. Siap, ya, yep, yep, Silakan yep. nanti rekan-rekan kembangkan sendiri. Yeah. Ya, nah, Tapi yang punyanya Partono itu juga tadi bagus. Ya, bisa rekan-rekan contoh juga ya. Oke, okay. saya kira itu ya. Coba saya lihat lagi yang lain. Tadi nah, mana? Eh, mana sih? Entar nah, saya Pak Irham tadi udah saya buka ya. Mana sih tadi Google Drive-nya? Oh di sini. Oke. Okay. Berikutnya coba coba Pak Sahrizal ya. Gak apa-apa ya. Nah, ini kayaknya mantap nih. Kajian ya, hukum. Siap. <laughs> kedudukan kreditur kongruen wah PT Telkom pada kasus perdamaian proses PKPU PT Multikarya Utama Abadi Project Apartemen dalam rangka mencerminkan penegakan hukum kepastian keadilan wah ini luar biasa nih ini biasanya kalau judulnya panjang begini nanti ya isinya harus mantap ini jangan sampai judulnya isinya cuma <laughs> ini oh, judul tesis oh ini udah ada judul ya pointer latar belakang latar, belakang ini berarti gagasan satu ya ya pointer aja itu PT, Telkom sudah melaksanakan penjualan unit dan PT Telkom juga hadir kemungkinan membel... oh, ini ini ya pak ya Tembusan masalah. data sebelum penelitian tidak ada. bisa Masalah Masalahnya dua ya. Bagaimana aturan hukum penyidangan? Bagaimana aturan hukum terhadap kedudukan kreditor yang dipandang? Oke. Okay. Nah di poin terlatar belakang ini harus muncul itu Pak tadi Pak Sarizal ya. Apa Pak harus harus muncul apa Pak Sarizal? Kalau di latar belakang ini gagasan satu fenomena hukum ya. Oh siap siap. Keresahan hukum Pak Rizal itu apa? Ini kan cuma ini aja ini ya kayak jadi keresahan kayak kronologis keresahan kasus ini gini. nah itu harus oh, muncul iya betul itu. betul <laughs> kalau ini kan apa ya kronologis krono kasus kronologis ya, aja ya. kan. harusnya muncul jadi, dulu iya 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 izin pak ini sekalian hmm. bertanya ya hmm. jadi pada pada kasus pkpu itu saya punya keresahan begini jadi banyak sekali nah, perusahaan yang mungkin mismanagement ya, nah. tetapi menjadikan PKPU sebagai jalan keluar gitu oh, untuk nah. memastikan perusahaannya itu sehingga kan mantap, dia itu. terlepas Halo. dari kewajiban. Padahal mungkin ada aspek mismanagement, aspek pidana, hmm, tetapi hmm. dalam proses persidangan hakim hmm. tidak bisa masuk lebih jauh ke. Oh, Manajemen mereka luar biasa. Luar jadi biasa. hakim itu lebih menunggu proposal perdamaian gitu. Jadi menjadikan PKPU sebagai siasat ya untuk siasat lari untuk dari jerat lari hukum. Dari. Ya. ya betul. Jadi itu nah. keresahannya. Kenapa hakim itu hanya menunggu proposal perdamaian? Padahal di balik itu boleh jadi ada mismanajemen. Barangkali uangnya dipakai kemana-mana, nah, gitu itu kan? Nggak muncul pak di pointer ini. Ya ya. Kalau ya, saya ya. baca ini kan pusing ini apa ini 21 puluh persen. Ini skier skier. kronologi kasus ya. Iya jangan. Ini Yang harus. Tadi itu saya belum berani menuliskan karena jangan-jangan keresahan saya tidak beralasan gitu. Nah, apa, apa Pak? Nanti Menurut kan diuji. Pak Ardian, Keresahan saya punya kebijakan ya. Iya memang Asia, di dalam Asia. hukum pajak saya kan di bidang hukum pajak ya juga mendapati fenomena itu. Jadi PKPU atau uh, pemailitan itu menjadi siasat untuk lari dari jerat hukum itu masuk di bidang hukum pajak ya sekarang ini lawyer lawyer ya pakainya itu udah, udah kita masukkan aja ya begitu ada tagihan pajak sana minta sama ya kurator <laughs> jadi ya, 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 ya. Uh, jadi seolah-olah selesai segala permasalahan hukum dengan PKPU itu. Iya, iya, Menarik ya. Itu, itu sebenarnya. Keresahannya di situ. Tapi kan kalau itu enggak Bapak munculkan di pointer latar belakang, nah kita enggak capture itu, Pak. Jadi ya, ya, nanti ini dimunculkan apa, Pak? Hmm, <laughs> ya, ya, dengan ya. bahasa sendiri aja. Bahasa sendiri ya. aja ya. Dapat gini-gini-gini-gini. Gini. Nah, ya. kasus di PT Telkom ini untuk mendukung tadi. Iya. Singkat aja, Pak, nggak usah di PT Telkom terdapat ini gitu gitu. Jadi jangan seperti ini ya. Jadi saya nggak menangkap. Ah, ya. Ya. Oke, nah dari Jadi, fenomena aspek itu aspek hukumnya yang diperdalam oh. ya. Nah, rumusan masalah ini nanti sesudah penelitian terdahulu ya kan, ini tentang PKPU di putusan MK ini yang paling ini putusan MK 2021 yang paling belakangan ya yang menyatakan ya. bahwa Uh, putusan PKPU melalui apa nih yang intinya nanti dari tiga ya ini baru dua ya nggak apa-apa dua dulu yeah. nanti bisa tambah satu lagi <laughs> baru nanti kita munculkan rumusan masalah yang uh, rumusan masalah dua ya bagaimana aturan hukum penyidangan pengajuan PKPU dapat membedah sampai dengan tata kelola oh, ini mulai kelihatan di sini sampai dengan tata kelola nah, perusahaan debitur sehingga bisa ditemukan ditemukan ali potensi penyimpangan tata kelola yang merugikan para kreditur. Oke oke ini berat nih masalahnya ini. Iya, <laughs> dia ya. Jadi eh, si, dia dicobalah. Eh uh, oke, oke ini perlu mana? ini perlu kontemplasi mendalam ini Pak, perlu kontemplasi mendalam nih masalah Bapak ini. Ya saya juga berencana juga mau membahas tentang itu ya, mungkin nanti saya juga mau nulis juga ya, tapi keterbatasan waktu saya juga. Itu tentang Uh, pasalah kepailitan dengan hukum pajak gitu ya. Karena fenomena sekarang ini ya saya juga merasakan itu ada fenomena hukum ya. factual problem ya. Ini sama ya nanti saya kira ini pelan-pelan uh, Pak intinya tadi kembali ke sini aja Pak Ginting biar enak ya. Uh, meng apa namanya biar enak mensistematisasi pemikiran Pak Ginting ya eh pagi, Pak Ginting, Sah Pak Sahrizal. Eh, kita Pak Ginting terus. Dia yeah. ya, pakai pola yang tadi ditugas itu ya, ditugas ini ya, ditugas. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, ini benar-benar ini enak ini. Kalau pakai ini enak kita oh jelas arahnya ke sini tak 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 gitu ya. Sampai nanti terbayang kesimpulannya. Jadi tidak melebar terlalu jauh gitu ya Pak Sarizal. Temukan dulu inti masalahnya tuh ini ya inti masalahnya itu. PKPU itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kreditur gitu ya rekan-rekan ya iya enggak PKPU ini tidak menyelesaikan masalah uh, hukum gitu ya justru PKPU ini menjadi siasat untuk ya melarikan diri dari jerat hukum nah itu harus ditulis uh, poin-poinnya ya tanpa harus memasukkan unsur-unsur kasus dulu ya Pak nah, dari situ Bapak berpikir gagasan kedua apa sih gagasan kedua? Gagasan kedua itu kan sesudah bapak ketemu, faktual problem, nah lihat ya, resume penelitian-penelitian yang terdahulu yang yang kira-kira benar-benar ya mengarah ke situ, ya Pak uh, Sarizal, ya ada enggak yang ya, menulis, ya. Ya, tentang kekecewaan mereka terhadap proses di PKPU gitu ya, tidak meneliti aspek uh, good governance, tidak meneliti. Ya, kan? Aspek uh, apa namanya? Perbuatan melawan hukum, ya kan? Iya, tidak iya. meneliti iya, iya. aspek penggelapan, kecurangan, hakim hanya sekedar melihat aset, ya kan? Aset aja yang dilihat, ya, di Saya juga terus terang iya, tidak iya. terlalu ini hanya dilihat. Oh, ada asetnya enggak gitu ya? Bisa enggak bayar hutang itu itu saja, kan? Ya, nah, ini mungkin, iya, mungkin betul. ya. Dilihat dari penelitian penelitian terdahulu, coba dikumpulkan ya tesis, terutama tesis ya, tesis tiga ya, atau bahkan lebih. Nah, dari situ nanti Pak Sahrizal coba rumuskan perumusan masalah. Saya lihat, saya lihat sih, perumusan masalah Pak Sahrizal sudah lumayan ini ya tadi ya, perumusan masalahnya mekanisme persidangan hmm. yang memungkinkan hakim untuk masuk hmm. lebih dalam ke nah itu gitu ya kita nanti didiskusikan sama pak siapa yang yang mengajar hukum persaingan usaha pak, pak Yusuf pak, pak Yusuf Gunawan, pak Yusuf, ya. Yusuf Gunawan ya sama pak Resi Parisi Sama, ya, Pak, betul, ah. betul, 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 betul. Pak Hotman Paris, Pak, itu yang ngawal. Oh, Hotman ya. <tuk> Paris, pakarnya. <tuk> ini emang berat, tapi menarik PKPU gitu ya. Iya. iya, ya, karena emang ini luar biasa nih, masalah PKPU ini, ya masalah pemilih itu. Saya juga dihukum pajak, saya kan e, mau menyita gitu ya, hutang pajak. Ya. Atau dia statusnya sudah pilot, ya, sudah pilot, ya. Ya akhirnya kita sebagai negara ya Ter, terikat gitu ya kepada uh, apa namanya uh, undang-undang kepailitan itu gitu ya. Tapi kalau hukum pajak agak beda memang ya karena ada selain perusahaannya bisa juga nanti menjerat para ya menjerat para pihak lain ya uh, pengurus gitu ya. Makanya bisa juga nanti diperluas para pihak yang terjerat di pajak ya bisa ke, ke direksinya langsung ya secara pribadi aset-asetnya ikut diblokir ya bisa juga ke komisaris ya bahkan ke pihak-pihak yang namanya tidak tercantum di akte nah itu kalau di hukum pajak ya nanti mungkin pelan-pelan didalami ya Pak Sahrizal. Ya. ya karena kan. aspek corporate good corporate government itu ya atau perbuatan melawan hukum itu kan nanti Tanggung jawabnya ke individu, ya. Sedangkan perusahaan memang hanya bertanggung jawab secara keperdataan di bidang hutang piutang. Gitu, mungkin ya. Ini, ini saya, ya, cara berpikir saya, ya. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum, baik itu pidana, ya, perbuatan melawan hukum eh, perdata, atau perbuatan melawan hukum di aspek administrasi, nah, itu masuk ke pihak pribadinya masing-masing, ya. Dalam hal ini, direksinya. Nah, itu memang saluran hukumnya tidak melalui PKPU, artinya PKPU ini hanya menyelesaikan terkait utang piutang saja. Nah, sedangkan tadi aspek eh, perlindung, aspek kesalahan ya eh, perbuatan melawan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi itu akan diproses ya dengan mekanisme yang lain gitu Pak Sahrizal. Oh, I see. Hmm, ya, mungkin nanti saran dari Pak Sahrizal dibuat semacam satu sistem ya dan ini juga mungkin sudah ada contohnya. Kalau saya lihat sih seperti itu ya di negara-negara common law. Ya, jadi peradilan itu cukup satu. Ya, jadi semua aspek diadili di situ ya, aspek administrasinya, aspek pidananya, aspek keterlambatan pembayaran hutangnya, ya aspek pidana jadi menjadi satu menjadi uh, one stop apa uh, satu peradilan yang multi ya multibidang. Nah, ini yang mungkin digagas. Ya tidak apa-apa ya kan penelitian itu tidak harus uh, hukum yang di Indonesia saja ya kita bisa menggunakan uh, hukum lain ya di common law misalnya ya kalau itu memang uh, bisa kita rekomendasikan ya seperti yang pernah saya alami gitu ya, saya pernah melakukan uh, legal komparatif ke Australia ya, jadi kebetulan dibiayai oleh kantor di Bia cukai tiga bulan saya di sana, ya, saya melihat di sana itu pengadilan itu cukup satu gitu ya Pak Hartono ya Pak, bukan yang sudah pernah ke luar negeri ya, jadi adanya apa magistrate court gitu ya satu, nah mau kasus apapun masuk ke situ ya company law ya mau masuk Uh, administrative law, ya. immigration law, custom law, tax law, satu. Nah, jadi segala masalah itu tidak uh, per tidak bingung, masyarakat tidak bingung, sekarang kan bingung gitu ya, karena banyaknya uh, kompetensi pengadilan. Nah, itu juga nanti bisa menjadi kesimpulan Pak Sarizal ya, menghadapi ya, kebingungan, ya. ya, kemana ini saluran hukumnya. Kok ini ada celah-celah hukum yang tidak diadili gitu ya. Nah seandainya ada satu jenis pengadilan yang multi bidang ya dan itu ternyata ada ya di Australia saya dapati seperti itu ya. Jadi nanti oh, ya. Mm -mm, jadi memang harus memperluas kajiannya tidak hanya sistem hukum di Indonesia ya tapi juga coba uh, lihat di sistem hukum negara lain. Saya kira itu Pak Saryal ini luar biasa, idenya luar biasa, yeah, ide yeah. ya tapi memang perlu effort yang luar biasa juga. Iya <laughs> yeah, iya yeah. ini sampai yang tiga Iya, kalau yang mau yang biasa-biasa aja ya udahlah ada satu putusan yeah. <laughs> di komentarin gitu ya itu juga bisa lulus. Tapi kalau mau yang luar biasa ya saya kira uh, rewardnya pun akan luar biasa ya Pak Sarizal ya. Siap siap. Oke, semuanya. ya mohon dukungannya Pak ya, Rian Biasa. Ini Pak Hartono reset ya. silakan. Izin Duh, Pak. Izin Prof. Sebentar Oke, Pak. Lanjut lanjut. Satu poin. Prof, okay. kalau saya ngelihat dari cara aturan mainnya mm -mm. artinya yang Pak Ardi sering berikan ke kami tentang mm. tata cara membuat tesis. Yeah. Apakah tetap masih diberlakukan judulnya itu tidak boleh melebihi 20 kata? Saya nah. membaca itu semua, saya baca mm. semua ada ya di itu ya. Jadi saya tinggal ikut-ikutin judul ya. makanya saya ya? bikin selalu betul, betul, betul uh, saya bandingkan dengan aturan main di Iblam betul itu, itu penting sekali Cepat pak. terus terang saya juga tidak terlalu detail ya tapi memang saya mendapati judul ini kepanjangan ini kalau. <laughs> ya, saya biasanya. juga. Uh, ini sedikit masukan pak. saya <laughs> yang diberikan bapak itu saya print pak. Uh, saya juga tugas ini saya sinkronisasikan dengan yang hmm. ini uh, petunjuk dari itu ya apa pedoman penulisan ya itu ya, uh, betul. betul pak. Nah, saya juga selain yang dari Pak dari Pak Ardi mm -hmm. saya juga ngikutin yang ini Pak petunjuk ini gitu loh Pak betul. karena memang rencana te uh, tugas ini kan bisa nanti kita tingkatkan menjadi proposal untuk tesis gitu Pak betul-betul nanti silahkan dicek ya sepengetahuan saya juga judul itu ada batasan ya batasan uh, jumlah hurufnya kemudian judul itu menerangkan ya fenomena hukum kemudian juga menerangkan tentang uh, aspek ya apa namanya fokus penelitian kita ya seperti ini kan kajian hukum kajian hukum sebenarnya tidak perlu ya sudah pasti di tesis Iblam itu pasti kajian hukum nah berarti ini bisa di bisa di delete ya Pak Sarizal ya nah pasti kedudukan kreditor kongruen Mungkin ini bisa dipertahankan ya nah ini nanti saja ini ya Eh, tidak kedudukan kod, 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 kedudukan kreditur kongruen ya dalam kasus perdamaian gitu ya ini kok tapi kalau saya baca ini kok tidak mencerminkan tadi keresahannya Pak Sarizal ini. <laughs> Oke nanti di ini lagi ya Pak Sarizal ya Iya 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 itu terjebak di kasus itu <laughs> Oke jadi judul ini mencerminkan keresahan tadi kayak, seperti misalnya judulnya Pak Hartono apa tadi judulnya Pak Hartono Salah apa tadi, Pak Tono? Tadi judulnya mana? Dampak hukum, dampak, Pak. Hukum dampak Atas hukum. kebijakan, kenaikan ah. BBM itu jadi kan saya sudah uji langsung... heeh, uh -uh. uh -uh. begitu. Daseinnya, orang BBM-nya itu, uh -uh. dan saya uji undang-undang UMKM 20 tahun 2008 ribu hmm. Tuh, pisau analisisnya saya uji nah. dengan teori kepastian hukum. Ya, itu jadi saya muncul. ngikutin step yang Pak Ardi betul, bikin aja, betul. Pak. Nggak, lebih nggak kurang di situ aja. Betul. Terima kasih. Kata-kata kajian hukum, kajian yuridis, sebenarnya sih nggak perlu, ya. Cuman, kan kadang-kadang uh, biar lebih jelas. Sebenarnya sih, kalau itu tesis dari IBLAM, sudah pasti kajian hukum, ya. Nggak mungkin kajian ekonomi, nggak mungkin, ya. Kajian apa sastra gitu, ya. <laughs> ya tapi kan, ya, oke okay lah. Ini sih uh, nggak masalah, ya. Kadang-kadang ada yang bikin kajian yuridis, kajian hukum, ya. Tapi uh, sebenarnya tidak terlalu urgent, ya. Tapi yang lebih urgent lagi memunculkan tadi ya fenomena hukum apa dampak kebijakan? Oke, okay. ya. Kalau saya kan di sini, oh, saya di tugas saya belum munculkan judul, ya. Oke, okay, saya uh, hukum pembuktian, gitu ya. Hukum pembuktian, ya. Oke, okay, silakan. Oke, okay, saya kira ini nanti Pak Sarizal ikuti saja step-step yang enam gagasan itu, ya Pak Sarizal, ya. Ini nanti untuk UAS, ya, untuk UAS. Tapi UAS sebentar lagi, aku... ya. <tuk biru duun> <guits> iya, iya. Kayaknya tinggal satu pertemuan lagi langsung uas ini. Oke, 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 oke. Oke, ini saya close. Siapa nih Pak Gubilang ini? Pak Gubilang kita lihat ya. Penerapan hukum, wah ini sudah mantap ini penerapan hukum. Oke, okay. persaingan dalam era ekonomi digital regul pakai dua judul ya ini ada anak judulnya regulasi anti monopoli dan praktek bisnis yang adil di judulnya itu tadi ya eh, harus mencerminkan juga permasalahannya nanti kita lihat apa permasalahannya ya Oke, bagaimana penerapan hukum apa saja tantangan Ya, kajian literatur, langsung kajian literatur ya. Oke, ini belum ini ya. dengan regulasi metode penelitian, kesimpulan, kesimpulan sudah ada ya. Kajian literatur ini menggarisbawahi pentingnya aspek komunikasi bisnis dalam persaingan usaha di ekonomi digital dan mendesak politik. Perhatikan konvergensi antara hukum, konvergensi ini maksudnya keselarasan gitu ya, Pak. Ya, bilang ya, betul, betul, betul. antara hukum persaingan usaha dengan realitas pasar digital ini tadi. Pak Irham juga tentang digital-digital juga ya, mungkin bisa di apa? didiskusikan juga ya sama-sama masalah digital tadi. <laughs> ya, itu okay. aspek eko, apa PKPU-nya ya, oke. Okay. Dampak. Ini langsung kesimpulan ya, dua dampak ekonomi digital terhadap saingan usaha, oke, okay, dampak. Oke, okay, saya kira secara ini sudah apa namanya sudah mulai kelihatan, ya, tinggal nanti di sistematikanya ya, Pak Arya. Ya, jadi siapa, siapa? gunakan? Ini, area, Pak. Uh, gunakan enam gagasan itu yang akan benar-benar membuat Pak Gumilang menjadi termudahkan. Kalau saya, apa namanya? Kalau uh, pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya, Pak Gumilang ya, jadi... Uh, yeah. Sistematika berpikir kita juga akan lebih sistematis, ya, dengan menggunakan tadi uh, apa namanya ini ya, dengan menggunakan ini enam gagasan. Jadi munculkan dulu latar belakang. Latar belakang saya kira tadi hampir sama dengan Pak Irham, adanya ketidak sinkronan atau kekosongan hukum, ya, mengenai pengaturan pasar digital, ya, dibandingkan dengan pengaturan pasar konvensional, gitu. Mungkin Pak Gumilang, ya. Ya Pak, jadi uh, keresahan saya itu di, uh, kata kuncinya di konvergensi Pak, jadi di UU IT ini uh, peraturannya itu masih belum teknikal dan masih terpisah-pisah. Oke, itu dulu munculkan, ditulis di, secara bahasa sendiri aja Pak Gumilang, latar belakang Yo. munculnya keresahan factual problem ya. Nah, bisa diuraikan, mungkin dengan kasus-kasus real, tadi kasusnya di mana tadi? kasusnya di ada menyebut nama tadi ya ada nggak pak nggak ada ya kasus nggak di... ada pak. nggak ada ya mungkin atau sumber-sumber lain ya oke silakan ya jadi tadi intinya di gagasan satu itu munculkan dulu keresahan kasus keresahan hukum kita ya kemudian ditambah dengan Factual problem yaitu data-data pendukung yang bersumber dari kasus-kasus real yang Pak Gumilang temui di bidang pasar digital ya, pasar digital ya. Ya, pasar digital. kemudian penelitian, ter penelitian terdahulu tadi kita lihat penelitian terdahulu Pak Gumilang sudah memunculkan ya yes, adanya kajian literatur ya, kajian sebenarnya penelitian kajian terdahulu itu kajian literatur ya, di sini sudah menyebutkan sumber-sumber ya tapi memang kalau untuk tesis harus dari tesis ya harus dari tesis oke, Pak, pak. gue bilang ya harus dari tesis ya oke dimunculkan apakah ada penelitian tesis yang meneliti tentang pasar digital ya eh, permasalahannya apa kesimpulannya apa nah dari situ nanti Pak eh, pak gumilang munculkan rumusan masalah ya dua ya dua rumusan masalah terkait dengan aspek normatif ya intinya sih aspek normatif tentu saja ya. normatif ya atau aspek empiris ya penerapan hukumnya bisa ya pak gumilang ya saya lihat di sini coba rumusan masalahnya apa Rumusnya. makasih masukkan ya pak ya mana rumusan masalahnya bagaimana penerapan hukum oke penerapan hukum ini kan aspek empirisnya ya ya apa saja tantangan, oke tantangan pun ini masuk ke aspek empiris, jadi dua-duanya murni empiris, oke nggak masalah sebenarnya ya, ya sebenarnya nggak masalah mau dua-duanya empiris, dua-duanya normatif atau satu normatif, satu empiris gitu ya penerapan hukum atau penerapan hukum ini sebenarnya normatif ya, mungkin bukan penerapan ya, bagaimana pengaturan hukum gitu ya, pengaturan Aturan hukum, hukum ya. ah pengaturan hukum, jadi aspek normatifnya ada kekosongan hukum. Ada undang-undang yang nggak jelas, ya. Ada pertentangan hukum. Nah ini disimpulkan, ya, di rumusan masalah pertama, ya, Pak Gumilang. ya. Siapa? Baru aspek empirisnya di rumusan masalah kedua. Apa saja tantangan atau bagaimana, ya, implementasi. Nah itu saya sih lebih suka begitu ya. Kalau implementasi, apa saja ya? Uh, bagaimana implementasi, gitu ya, kan? Penegakan hukum. Nah, ya. atau bagaimana penegakan hukum gitu itu kan bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan bersifat empiris ya Pak Gumilang ya siapa nah, ini sih masalah wording aja tapi kadang-kadang uh, ya selera masing-masing gitu ya kalau saya lebih suka itu bagaimana implementasi bagaimana efektivitas ya bagaimana uh, penegakan hukum ya kalau ditanya apa saja tantangan Nah, ini kan nanti eh, sama saja, ya, ya sebenarnya. Itu. Nanti kan ujung-ujungnya juga tantangannya apa, hambatannya apa, gitu ya, uh, permasalahannya apa gitu ya, Pak uh, gue bilang Ya, oke, okay. siap. Tapi saya setuju sama Bapak, nanti wordingnya nah. saya ganti lah, implementasi. Oke, okay. okay. biar lebih berbau hukum gitu ya. Oke, <laughs> ya. <laughs> Kalau apa saja tantangan nih, biasanya penelitian administrasi, ya, penelitian Gini. sosiologis, ya, kita hukum, ya, bagaimana? Ya penegakan hukum. Nah, itu penting penegakan hukum atau efektivitas hukum gitu ya. Oke. Kemudian gagasan berikutnya ya tentunya uh, tinggal mengikuti ya uh, kerangka teorinya apa? Nah, ini yang harus dimunculkan ya, mau pakai apa nih untuk menyelesaikan eh mm -hmm. uh, pertanyaan Pak Gumilang ini ya. Tentunya tadi kalau saya lihat permasalahan persaingan usaha ya pakai teori keadilan ya atau teori Kemanfaatan banyak ya yang teori-teori yang bisa, ataupun tidak harus teori, bisa juga asas ya, bisa juga uh, definisi-definisi, pendapat-pendapat, pakar ya, itu bisa kita masukkan juga ke dalam kajian teoritis ya kan, bisa ya, iya, Pak. Sangat luas sekali ya. Oke, saya kira itu untuk Pak, uh, siapa tadi, Pak Sahri Eh, Pak Sahril, Pak Arya, Pak Arya, Pak Arya, oke, Arya, reksa. Jadi oke. Okay. Sudah ya, cukup ya? Siap. Nanti yang lain silakan eh uh, Pak Bu Irma ya, Mbak Roro mana nih? <laughs> Udah buat belum nih tugasnya nih? Oh. Tugasnya ya. Assalamualaikum Pak. Iya. Mana? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, okay, ya. oke, okay, oke. Okay. Udah bikin belum tugasnya nih? Belum, setor, Prof Nanti Oh, belum, setor. Udah di bikin Dewi tinggal di-store aja gitu ya. Ya, Prof. Oke. Ada enam ada ya, gagasannya udah ketemu belum? Enam gagasan itu udah ketemu belum? Iya enam gagasannya sudah Prof. Oh udah ketemu, alhamdulillah. Baik ya. ya. Yang penting itu ya. Enam gagasan ya. itu harus kita pegang. Ya tinggal nanti ya. untuk menjadi proposal, untuk menjadi tesis, untuk menjadi jurnal, itu kan tinggal uh, disesuaikan dengan template. Ya, masing-masing produk uh, penulisan kita. Oke. Okay. Ya, Selamat prof, kalau sudah pelajarin. ketemu. Oke. Okay. kasih. Aku sekalian pelajarin kayak tadi kata Prof. Mungkin uh, pengertian Bang nggak perlu gitu-gitu kan. Kadang kan kita uh, masih harus ini lagi koreksi lagi. Gitu. Betul betul. Nanti kita koreksi ya. lah. Yang penting diupload aja di Google Drive-nya Mas Irham tadi ya. Bagus dikumpulkan ya, jadi prof. satu. Nanti saya tinggal cek pelan-pelan. Oke, karena waktu ini kayaknya udah jam 10 ya. Harus kuliah satu lagi. Abis ini apaan? Hukum apa Polis. abis ini? Hukum? Politik Politi hukum. Politik hukum. Kan? Hukum. hukum. Prof Politi. itu Politi. ya. Paus. Prof Junaidi ya. Oke, baik. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Oh, ganti. Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu oh, ya. oh, ya. itu. tuh. Memang dari awal Pak Wisnu, Pak. Oh, dari awal Pak Wisnu. Bukan Prof Junaidi ya? <Glian> Beda kos. Iya. Ya. Oke, okay, ya. terima kasih. Oh. Pak mohon Pak mau Siap. sedikit Pak. Boleh, boleh. Judul kita saya bikin solusi, Pak. Solusi terhadap handom perponding yang belum dikonversi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 60 yang fisik solusi. tanahnya dikuasai pihak lain gitu, Pak. penelitian empiris, saya melakukan penelitian empiris, Pak. Nah, kalau selain judulnya kan, itu apa solusi namanya, ya apa selain normatif, Pak. Normatif kan hanya putusan-putusan uh, judul itu sebaiknya Mencayang. memunculkan ini Pak Firman yang paling penting dari komponen judul ya pertama objeknya sih sudah muncul agendum per perponding ya yang paling penting itu adalah pisau analisis kita ya Nah jadi jangan solusi perlindungan hukum gitu ya atas ya perlindungan hukum ya Pak Ginting ya ya yeah. nah, perlindungan hukum atas pemegang ya sertifikat eh, Belanda eh, sertifikat Belanda apa sertifikat yeah. Melayani melayani. itu pak ya, ya. gitu aja. Ya. Kalau kalau pakai solusi, semua tesis, semua kajian hukum itu solusi semua, pak. Ya sudah pasti itu solusi. Tidak jangan sampai tidak menimbulkan solusi suatu kajian, <laughs> cuma Jadi, menambah masalah. Gak, gak, Jadi nggak perlu, nggak perlu, perlu sini. Nah, ah, ya? nah, yang paling penting di dalam suatu judul itu memunculkan pisau analisis kita apa? perlindungan hukum, kepastian hukum, satu saja ya. Tadi Pak Sahrizal itu kebanyakan semuanya dimasuk itu ya, kemanfaatan, keadilan, kepastian Wah oh, nanti ya Pak Sahrizal bisa enggak tidur itu ya memikirkan ketiga. <laughs> pisau analisis satu aja ya, perlindungan hukum aja ya atau kepastian hukum saja ya kemanfaatan hukum saja, satu saja dijadikan sebagai uh, pisau analisis dan itu muncul ya di dalam judul ya. Itu ya karena-kadang ya. kalau saya dulu judulnya pembuktian hukum, apa, hukum pembuktian dalam pengadil, hukum pengadilan pajak dan hukum atau yang memunculkan fenomena juga bisa ya memunculkan fenomena seperti judul tesis saya kan memunculkan fenomena adanya gap antara dua jenis hukum gitu ya. hukum pembuktian di pengadilan pajak dan hukum pembuktian di undang-undang pengadilan itu juga bisa ya jadi tidak memunculkan di situ memang uh, aspek teoritisnya di judul resi saya ya di disertasi saya judulnya rekonstruksi hukum ya atas penyelesaian sengketa nah ya tapi di situ kan sudah muncul objek pertama objek penyelesaian sengketa ya yang kedua rekonstruksi hukum nah ketika muncul kata kata rekonstruksi itu sudah jelas adalah sebuah solusi ya jadi kata kata solusi itu bisa kita uh, bisa kita ganti pak Firman. memang akan muncul di, di judul ya, tapi kita ganti jangan solusi, jangan solusi, misalnya rekonstruksi, uh -huh. reformasi, uh -huh. reformasi, uh -huh. reformasi, ya, perbaikan, sinkronisasi. Nah seperti itu pas itu Pak Firman ya. Oh ya, okay. Nah jadi okay. jangan solusi, kalau solusi kan pesannya terlalu overconfident gitu ya. Wah di solusi ini ini solusi paling jitu. <laughs> jadi kita munculkan kata-kata okay. yang lebih uh, apa namanya? lebih soft lah gitu ya reformasi ya perbaikan ya oke saya kira itu ya terima kasih rekan-rekan siap baik pak ya oke jadi nanti untuk saya pertemuan ini kita cuma membahas tugas aja tidak ada materi sebenarnya saya sudah siapkan dua slide ya mungkin nanti di kelas berikutnya karena nanti slide nya saya share aja teman-teman bisa baca lah tentang bahasan tentang teori dan tentang metode penelitian ya nanti di kelas berikutnya saya akan coba sampaikan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kalau ada pertemuan, ya. Izin. Live. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. Terima kasih.